sahabat, inilah emas yang kita peroleh tadi sore. Ini kita baru sampai jam 8 malam, sampai rumah sudah kita bersihkan dari pasir besinya. Kita coba timbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi hari ini kita berpetualang mencari emas secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Oke sahabat, langsung saja kita eksekusi ini sungai kecilnya sahabat, yang sudah pernah kita ambil materialnya dan kita saring dan mendapatkan hasil. Namun jangan lupa support terus sahabat channel ini dengan cara like-nya, komen dan di subscribe sahabat, agar video ini terus berkembang dan dikenal luas di seluruh dunia sahabat. Sangat mudah kalau sahabat menonton video ini, caranya sangat mudah dipahami sahabat. Sangat mudah, kita hanya mengambil material dari dasar sungai atau di tebing, lalu kita taruh di ujung karpet kita, lalu kita hancurkan, kita gilir ke bawah agar materialnya terpisah dan emasnya akan mengendap ke karpet ini sahabat. Materialnya sahabat, materialnya seperti ini di sungai di daerah saya sahabat. Jadi jangan jadi patokan warna batunya sahabat, karena yang penting sungainya ada bebatuannya, pasti ada kandungan emasnya sahabat, tergantung banyak sedikitnya lagi kandungan emas yang terdapat di sungai tersebut. Ini sahabat materialnya di dasar sungai ini sahabat. Kita harus gali sedalam-dalamnya semampu kita agar kita mendapat material yang bagus untuk kita saring.
bisa pak. Jadi betul-betul kita ambil sedalam-dalamnya sahabat. Nah, karena material semakin ke bawah kita gali, itu makin bagus sahabat. Sehingga kita menemui nanti di bawah itu sama lapisannya tanah liat atau napal. Nah, lapisan terbawahnya sahabat. Jadi itulah batasnya napal. Jadi kita harus betul-betul semampu kita untuk mencapai lempengan tanah liat atau napalnya sahabat. Nah, ini. Jadi sahabat, memang sungai ini bagi saya sangat luar biasa sahabat. Karena selain kita mencari emas di sungai ini sahabat, kemarin dua kali kita menemukan batu safir warna biru sahabat. Hari pertama kita dapat satu buah batu safir, dan beberapa hari berikutnya kita cari coba gali lagi mencari emas di sini. Kita nemu lagi sahabat, dua buah batu safir ukuran kecil. Langsung kita dua dapat. Alhamdulillah ada yang peminat sahabat. Dan awal yang kita dapat tuh sahabat, kita tidak tahu harga batu safir, namun kita jual murah. Yang keduanya ini masih ada, kita simpan. Bagi sahabat-sahabat yang ingin, langsung di komen di atau tinggalkan pesannya di FB atau di inbox di FB saya sahabat. Ini materialnya memang luar biasa sahabat. Ah, nih seperti ini. Ah. Ini sepertinya ada seperti berlian sahabat. Tuh, ah. Seperti kaca, seperti berlian ya sahabat nih. Ah. Entah ada dia bongkahan di sungai ini sahabat, entah enggak. Semoga kita bisa menemukan bongkahan-bongkahan berlian atau batu-batu mulia yang sudah kristal di sungai ini lagi sahabat.
karpet kita sudah hampir keras sahabat. Nah, sebentar lagi akan kita cuci. Ini masih ada kosongnya sedikit lagi sahabat. Ya limbah sahabat, limbah setelah kita saring. Oke, sahabat. Nih, karpetnya sudah terisi penuh karena sudah keras, sahabat. Nah, jadi cara menentukannya kita tekan karpetnya, kalau sudah tidak ada gerakan lagi, sahabat, sudah keras dia sudah padat, itu tandanya karpetnya sudah terisi penuh. Wajib kita cuci, sahabat, karena kalau kita tidak cuci nanti emasnya akan terbuang karena tidak ada tempat menempelnya lagi. Alhamdulillah, sahabat, langsung nampak sahabatnya. Nah, tuh sahabat, alhamdulillah nih ada dua titik nih. Oh, alhamdulillah ya Allah, ini satu lagi di ujung hampir merata sahabat, karena galian kita emang sudah dalam sahabat, jadi kita sudah menemukan titik emasnya atau tempat pusat emasnya sahabat. Jadi kita gali dalam, kita akan menemukan emas yang padatnya dari bawah sahabat, karena sifat emas itu berat, makanya dia berposisi di paling bawah. Semoga hari ini kita mendapatkan hasil yang lebih banyak dari hari kemarin sahabat. Oke, langsung saja kita dulang. Semoga hasilnya nambah dari kemarin.
Alhamdulillah sahabat. Alhamdulillah, nah hasilnya sudah tampak. Nih. Oh, itu dia sahabat. Luar biasa sahabat, luar biasa nih. Ini sangat banyak sahabat. Nah, lebih banyak dari kemarin yang kita dapat hari ini. Pasir besinya juga banyak daripada hari kemarin sahabat. Oke, langsung kita masukkan tempatnya. Wah, itu sahabat. Wah, luar biasa. Ukuran emasnya juga kasar-kasar sahabat di sungai ini sahabat. Tidak beberapa yang halus-halusnya, kebanyakan yang kasar-kasarnya emas yang kita dapat di sungai ini sahabat. Hampir sama hasil emasnya di dengan sungai yang ada di pedalaman hutan yang sudah lama kita tinggal sahabat. Karena lagi musim hujan sahabat. Jadi belum sempat kita untuk berpetualang ke sana karena lokasinya sangat jauh. Jadi kita putuskan ngebolang mencari lokasi. Alhamdulillah nemu lagi sungai kecil ini yang ada kandungan emasnya. Nah, itu sahabat emasnya. Oh, luar biasa sahabat. Jadi itulah sahabat, banyak cara kita untuk mengais rezeki, terutama untuk mencari emas sahabat. Seperti inilah, dengan tradisional tanpa menggunakan mesin, namun masih ada dapat hasil dan lumayan banyak sahabat. Asal lagi kita ada kemauan dan bekerja keras selalu untuk mencari sungai yang ada kandungan emas sahabat. Dengan cara ini alam terjaga dan hingga anak cucu kita nanti akan menikmati alam yang indah ini sahabat. Jadi kalau kita menggunakan mesin, lokasi jadi hancur dalam waktu singkat. Lokasinya jadi berlubang dan tidak akan bisa kembalikan seperti semula lagi. Oke sahabat, mungkin itu saja. Kita akhiri dulu video kita di sore hari ini. Karena hari sudah sore, alhamdulillah kita dapat hasil. Jangan lupa supportnya sahabat dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini sahabat. Agar video ini bisa berkembang luas di seluruh dunia. Oke sahabat, mungkin sekian dulu. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, inilah emas dari buruan kita tadi sore. Ini kebetulan sudah malam, kita sampai baru sampai rumah. Kita coba kan timbang, ini sudah kita bersihkan dari pasir besinya. Semoga hasil hari ini meningkat dari kemarin sahabat. Ini kita baru sampai rumah sekitar jam 8 malam sahabat. Oke, timbangannya dari nol. Kita coba ditimbang dulu. Alhamdulillah 2,63 gram. Oke, mungkin sekian dulu. Inilah hasil kita. Kita wajib bersyukur masih ada rezeki yang bisa kita bawa pulang.